Dukung kami untuk terus berkarya dengan cara subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa bunyikan lonceng agar tidak ketinggalan video baru dari Nauna TV. Jangan lupa juga like and share. Terima kasih, kita lanjutkan videonya. Mari belajar tentang satuan panjang. Di sini kita punya M, singkatan dari meter. Di M, singkatan dari desimeter. Sedangkan CM ini singkatan dari sentimeter. Ya. Nah, hubungan meter, desimeter, dan sentimeter ini diibaratkan seperti tangga. Kalau kita turun meter ke desimeter ini, ya, kita turun meter ke desimeter ini, kita kalikan dengan 10. Turun lagi desimeter ke sentimeter, kita kalikan lagi dengan 10. Kemudian kalau kita naik sentimeter ke desimeter ini, kita bagi dengan 10. Desimeter ke meter ini kita bagi dengan 10. Jadi setiap turun satu anak tangga kita kalikan dengan 10. Setiap naik satu anak tangga kita bagi dengan 10. Oke, kita langsung ke contoh. Kita punya 2 meter. Nomor 1 ya, kita punya 2 meter. Kita jadikan ke desimeter. Meter ke desimeter turun ya. Meter ke desimeter ini turun. Kita kalikan dengan 10. Jadi 2 kali 10 sama dengan 20 desimeter. Kemudian kita punya nomor 2, 3 meter ke sentimeter. 3 meter ke sentimeter turun berapa kali? 2 anak tangga. Meter ke desimeter, desimeter ke sentimeter. Ya, turun 2 kali. Sehingga di sini karena turun 2 kali, kita kalikan kali 10 kali 10, 3 kali 10 terlebih dahulu. Ini satu anak tangga. Ya. Kemudian turun lagi 1 kali. Kita kalikan lagi dengan 10. Jadi kita punya 30 kali 10 sama dengan 300 cm. Yang nomor 3. Nomor 3 kita punya 5 desimeter, kita jadikan sentimeter. Desimeter ke sentimeter turun 1 anak tangga. Jadi kita punya 5 kali 10 sama dengan 50 cm. Nomor 4, kita punya 100 desimeter, kita jadikan meter. 100 desimeter ke meter, naik ya. Di sini naik. Nah, karena naik satu anak tangga, kita bagi dengan 10. Sehingga kita punya 100, kita bagi dengan 10. Kita coret aja nolnya, 0, 0, sehingga tinggal 10 meter. Kemudian nomor 5. Nomor 5 kita punya 200 cm. Kita jadikan meter. Dari sentimeter ke meter, naik 2 anak tangga. 1 2. Ya. Karena naik 2 kita bagi 10, kita bagi lagi dengan 10. Jadi 200 kita bagi dengan 100. Kita bagi dengan 10 terlebih dahulu ya.
sama dengan coret-coret 20, kita bagi lagi dengan 10. Sehingga kita punya coret-coret, kita punya 2 meter. Jadi 200 cm sama dengan 2 meter.